Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menerima tembusan surat pengunduran diri pejabat tinggi pemerintah Kota Bandung yang diduga terseret kasus korupsi CCTV Smart City Kota Bandung. Kasus korupsi Smart City tersebut sebelumnya menyeret Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Pemprov Jabar hingga Kamis malam belum menerima adanya surat pengunduran diri dari salah satu pejabat ASN di Kota Bandung yang diduga terlibat kasus korupsi CCTV Bandung Smart City bersama Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Bahkan hingga saat ini belum dapat dipastikan secara pasti pejabat tersebut, namun Pemprov Jabar menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada KPK. Saat disinggung soal ramainya Sekda Kota Bandung Emma Sumarna yang mengundurkan diri dari jabatannya, PJ Gubernur Jabar Bey Mahmudin enggan berkomentar banyak dan mengaku masih menunggu pernyataan resmi dari pihak terkait, khususnya penegak hukum KPK. Mengundurkan diri, Pak, informasinya. Pada intinya kita harus memahami proses hukum, nanti kalau sudah ada pernyataan resmi saya sampaikan. Sebelumnya beredar di media sosial, Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna diduga terseret kasus korupsi CCTV Bandung Smart City setelah KPK menyampaikan adanya penetapan tersangka baru dalam kasus pengadaan tersebut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.